Flow 12 Jeffrey Nau Shadow. Ya, terima kasih Bung Sokampan Bacan. Saudara peringatan, saudara penonton, kembali arahkan dua pandangan kita ke Stadion Lubu Hijau. Inilah pertandingan tak terasa dan terucut sudah turun di partai semifinal leg yang pertama, di mana tim yang datang dari kota Jambukarya, tim di bawah bendera Aki-Aki Pundung Sport yang di backup langsung nampaknya oleh bos Uki HS, tentunya Mitra Gak yang didampingi kali ini di sana Jaya di Pangabean, kemudian didampingi sang asisten pribadinya adalah Bung Pak Dede SIP, dan juga nampaknya didukung keluarga besar dari Grand Final yang insya Allah partai Grand Final akan digelar pada hari Senin, tepatnya pada tanggal 25 September 2022, karena hari ataupun tanggal 26 September 2022 karena hari Sabtu dan hari Minggu diliburkan pertandingan selama 2 hari tentunya saudara. Yap, kembali nampaknya rakan dua pandangan kita ke Stadion Rumput Hijau. Pertandingan di menit awal nampaknya kick off babak yang pertama baru saja berbunyi. Serangan cepat langsung tancap gas pasukan daripada tim kesebelasan di. Baik, kembali ke lapangan Mitra Olahraga nampaknya di cuaca yang cukup bersahabat dengan kita di kesempatan sore hari. Kembali hadir nampaknya dua tim raksasa turun di partai semifinal leg yang pertama. Dorongkan bola kerucut ke bola kiri, datang di sana nampaknya Gadel Poza. Kotakan di dia di ruang yang sempit, angkat umpan berangkat melabung. Bagwell nampaknya di udara, tempat di tanduk nampaknya lagi sender pasukan tim kesebelasan Gajah Bumi. Cinta Palet EZ, bos Otan tentunya yang didampingi bos Agus Jabil. Kemudian di sana bos Madis yang punya baut mitra ataupun mitra baut mandiri. Didampingi nampaknya calon termuda kota Efek Cinta Ngasih adalah Bang Garo Paul Cisian, yang mencoba nampaknya mendukung daripada pasukan tim kesebelasan Palet TV. Di mana nampaknya kesempatan sore hari ini kembali hadir bos Haji Sofian Agung, dirut utama Tanda Trigger tentunya. Mencoba kali ini bos Haji Sofian Agung, sahabat kental daripada bos Haji Didi Penyu, yang punya nampaknya kali ini Telaga Sari Gemilang, yang hadir tentunya di sebelah kiri tempat kami melaporkan tentunya saudara pendengar. Di tempat kami melaporkan tentunya saudara pendengar. Ya, Bung Sokampan Batan, kalau kita melihat nampaknya serangan cepat memang dari tadi di menit awal pertandingan kick-off babak yang pertama. Tim di kapal siram hitam secara kesrit ataupun merah strip hitam di pertandingan kali ini langsung tancap gas, langsung menggedor. Palet DG adalah Ronaldo, hingga harus bergetar jala gawang si Gajah Putih Palet DG dengan skor sementara 1-0 di menit awal pertandingan kick-off babak yang pertama. Pertandingan juga terus ditatap langsung nampaknya oleh bos dari BJS, kemudian Dr. Anto dari ataupun yang punya klinik Citra Sejahtera yang hadir di sebelah peluang tempat kami melaporkan tentunya saudara. Datang lagi sebuah tekanan lintasi garis tengah, berbahaya tekanan balik dilakukan para pemain tim kesebelasan daripada Palet DG dan ke dalam, jatuh tepat di hadapan Bung Roni Kabes, Bek Jasmil Alamsan. Kemudian di sana bos muda, bos Majun Kota Padang Kanom adalah bos Laitia, mendampingi bos Haji Inosi Bandar Kardus Sedunia. Juga nampaknya di sana kali ini ketua Karang Taruna Desa Padang Kanom adalah Bung Salahuddin Soreng, mendampingi di sana kali ini adalah bos Nawi Tato dan lain sebagainya. Namun kembali sebuah dorongan bola tergelincir, nampaknya bola keluar meningkatkan area pertandingan, dan lahir kembali sebuah lemparan ke dalam, tepat jatuh di hadapan Bapak Nadu Sarnan dari kota Sukamana, Kecamatan Rajag, yang hadir di sebelah kanan tempat kami melaporkan bos Haji Ade Umu didampingi Bang Ferek Esial. Tentunya kali ini hadir di sebelah barat tempat kami melaporkan tentunya saudara-saudara pertandingan di Piala Cambai Cup di tahun 2022 mencoba kali ini terus disponsori oleh pertandingan nampaknya disponsori oleh Mekar Jaya Motor, kemudian Aki-Aki Pundung Sport, dan juga nampaknya kali ini kita lihat Aas Milas dan juga
Koreksi motor dan lain sebagainya. Tentunya saudara peningkat dan saudara penonton, dan lagi-lagi sebuah tembakan bebas pertandingan di piala, di piala 6 saja sampai ke tahun 2022, disponsori oleh Mekar Jaya Motor, forum terkemuka Kota Bugal, Kecamatan Pasar Kemis Mitraga, besutan Bos Haji RW Boeng yang turut mendukung pula jalannya laga pertandingan di piala sampai ke tahun 2022 yang disertakan 24 yang terbaik ke Kabupaten Tangerang Delegion. Kembali ke lapangan, saudara pendengar dan saudara penonton, bagi Anda yang baru saja bergabung di Stadion Kondang Jaya Kota Cambai Sindang Jaya, kedudukan 1-0, 1-0 sementara unggul pasukan tim kesebelasan Aki-Aki Pundung, tim yang datang dari Kota Jambu Karya, didukung nampaknya oleh orang nomor satunya kami adalah Bapak Lurah Suherman, mendampingi nampaknya kedua Karang Taruna Desa Jambu Karya adalah Bos Uki HS, tentunya selaku dirut utama Aki-Aki Pundung Bos. Kembali patahkan sebuah terangan, datang di sana Ali Jaber, melebar umpan diberikan cross pass nampaknya mendalam, berbahaya, tidak ada pasukan tim kesebelasan Pandet DC menjemput si jempol ini, datang lagi berputar-putar nampaknya di ruang yang sempit. Lambat dalam hitungan detik disunting cepat bola pun oleh Murigol Nisara. Kembali kita lihat patah pantai sebelum berkembang pasukan lambatan Jafrin Jaisal sendiri Deni Wahyudi yang coba terus melaporkan janji pertandingan, didampingi ketua pelaksana Haji Muhyiddin Rancung, didampingi nampaknya Bos Ian, agen pemain Kota Cisoka, kemudian AA Sarbok dan kawan-kawan hadir di gang sebelah kanan tempat kami melaporkan. Tentunya saudara terdengar free kick pendek di hakim pengadilan tengah, dan lahir kembali sebuah tembakan bebas dimiliki tim Gajah Putih Palet TFC yang akan dilakukan oleh pemain paling senior di kubu daripada tim kesebelasan Palet FC adalah Ali Jaber. Berbahaya umpan kerusuk sebelah kanan, lompat, berbahaya. Lambat dalam hitungan detik, kembali tekanan balik muncul di sana mengajak sprint kali ini, di sana kali ini Adaman Azam Salamoni bergerak nampaknya, berikan bola ke belakang, umpan segitiga David Bas, wingback kiri daripada tim kesebelasan baju merah, dorong lagi sudah, umpan segitiga, datang lagi sebuah terangan tuh, kembali lambat dalam hitungan detik, diintercept dengan baik tentunya oleh penjaga gawang di kubu pasukan tim kesebelasan daripada tim Palet FC, hingga patah sebuah terangan. Tempat kami melaporkan tentunya saudara pendengar dan saudara penonton, datang lagi sebuah tekanan Kota Katikia, berikan nampaknya bola ke tengah, hentikan dengan dada di sana, kali ini datang kembali pemain nomor 9 di tubuh daripada pemain nomor 9 di tubuh daripada tempat kembali nampaknya bergemuruh di Stadion Kondang Jaya. Ada sebuah tembakan rahat nampaknya dilakukan oleh Murigol, namun lagi-lagi mampu intercept dengan baik nampaknya oleh ini belakang daripada tim kesebelasan Aki-Aki Pundung ataupun Palet FC Arab. Bunti nampaknya bola sejenak, berikan lagi ke tengah Aris Tegek, kuasai bola di sana David Bad, umpan ke tengah lagi Murigol yang dituju, kembali bergerak nampaknya ini dia motor penggerak daripada tim kesebelasan Aki-Aki Pundung, berputar-putar lagi dia. Pelanggaran jelas nampaknya di depan kacamata wasit yang memimpin jaya pertandingan oleh Bapak RW Suryan dari Kota Sukatani, kemudian Bapak Suherman tentaporkan selamat sore mitra dan sebangsa dan setanah air. Kembali sebuah tekanan datang, ditanduk lagi di udara, berbahaya sebuah serangan, kita nantikan umpan diagonal menyisir lagi Kota Katikia nampaknya di ruang yang sempit. Sisi kiri pertahanan daripada Aki-Aki Pundung ditanduk bola oleh Ramadan Sapudra, inilah dia pemain yang seringkali nongol di layar kaca televisi Anda bersama tim Persela Lamongan, Persikota, Persita Tangerang. Ramadan Sapudra hadir direkrut nampaknya oleh pasukan Aki-Aki Pundung Bot, Bos Oke HS. Demikian coba kembali sebuah tekanan datang, umpan melebar, rusuk sebelah kanan, jump.
hampir-hampir namun diintercept dan terlahir sebuah tembakan bebas bagi pasukan tim pertahanan tim kesebelasan Aki-Aki Pundungkon. Tentunya Mitra Jaya sejajar dengan yang punya bilang kaburipan adalah Mas Jaro Supiani SD, didampingi sahabat kentalnya adalah Zaro Kopuro Rojak. Pertandingan yang terus nampaknya di backup deputi keuangan bidang kompetisi adalah Bos Sidi KR Putra Mahkota daripada Abah Uding KR yang punya kopi hitam. Abah Haji Adib juga nampaknya terus didampingi Bos Tanin Mahesaro, Bapak RT Mawi, kemudian nampaknya Bapak Damsik selaku asisten pribadi daripada Abah Haji Adib yang hadir di band sebelah kiri tempat kami melaporkan. Tentunya saudara, kembali sebuah tekanan datang, bergerak lagi umpan cantik tambah kembali sebuah serangan tempat diborong dari belakang Mitra Jaya. Erwin Rianto kali ini inilah dia pemain di Liga 2 Laskar Singandaru. Perserang Gaya tentunya kembali tempat dijatuhkan, tempat diborong dari belakang hingga lalu terakhir sebuah tembakan bebas kembali bagi pasukan tim kebelasan tim merah hitam di kesempatan serangan tempat tampaknya dijatuh dari kata bendera pertahanan pasukan tim kesebelasan tim pasukan Palet FC. Saudara pendengar, coba kembali sebuah ancaman datang bagi pasukan tim kesebelasan Palet FC, terlahir sebuah tembakan bebas tentunya Mitraga. Besok jangan sampai anda lewatkan pertandingan yang turun nampaknya di semifinal leg yang kedua di mana tim tuan rumah Gondang Jaya FC kembali akan diperkuat dengan pemain Liga Tarkam Indonesia, tentunya yang akan dikolaborasikan dengan pemain Purwokerto, yang akan dikolaborasikan dengan pemain Purwokerto. Gol. Ya, Bung Sokampan Badan di 15 menit pertama Mitra Jaya kembali kita lihat petaka datang melalui tembakan bebas yang cukup akurat dilepaskan di sana kali ini Budi gol ke pojok nampaknya kanan penjaga gawang daripada Palet FC hingga kembali terperangah melihat bola jatuh di kamar sendiri dan kedudukan pun berubah menjadi 2-0 di pertandingan kick-off babak yang pertama kali ini Mitra Jaya. Pertandingan yang juga terus dalam tatapan di sana Zaro Raymond Beka yang punya Real Madridnya kota Kawaran Kilir Pindang Jaya, didampingi dua kepala kuli alam sutra RW Ajanin Tumis, Bapak RW Suhendar juga nampaknya hadir di sana kali ini. Kita lihat Bapak Jaya di DPD yang hadir di sebelah wetan tempat kami melaporkan tentunya saudara Bos Ozi Ozil yang punya nampaknya plat karung 90 lintas Jawa Tengah Jawa Timur, didampingi sahabat kentalnya Doyok Patona Dr. Andu yang punya percetakan undangan Ahmad Fatul Huda yang terus mengerahkan dua pandangannya ke rumput hijau. Demikian umpan tangkat tinggi dengan gerak 378 Ali Jaber mencirisar, namun jelas pelanggaran dilakukan oleh Bang Zaro Fauji. Kemudian di sana nampaknya Bos Agus Cakil lepas tendangan sudah ditanduk lagi di udara, datang serangan gelombang yang kedua, berbahaya sebuah tekanan namun kembali mampu dapat digunting cepat nampaknya pasukan tim kesebelasan Aki-Aki Pundong. Haris Begeg lantang pertahanan yang cukup kober, namun kembali patah dan layu tumbang berkembang, jatuh lagi bola pun dalam pelukan penjaga gawang di kubu pasukan tim kesebelasan Palet FC. Namun umpan yang kurang punya yang punya Sandi Jaya FC yang terus mengerahkan dua pandangannya ke rumput hijau di sebelah kiri tempat kami melaporkan dari Cianlu. Petik dengan mudah kali ini penjaga gawang Ronaldo di kubu pasukan tim kesebelasan Palet FC hingga patah kembali sebuah serangan yang coba dilakukan pasukan tim kesebelasan Aki-Aki Pundung Sport. Tim yang sementara unggul 2-0 di kick-off babak yang pertama, pertandingan yang juga terus dipantau langsung nampaknya oleh Bos Podong FM yang punya PD Aceh 2-1. Jelas terlihat memang asisten wasit yang kedua sudah mengangkat bendera tinggi korekan dan diam dorong lagi sudah ke tengah umpan diberikan Gabriel Costa, umpan diagonal cantik kembali sebuah serangan datang muncul lagi di sana Erwin Rianto, Bos Mari Odeng yang punya habis. Oh, jelas
sangat jelas nampaknya sudah terlihat oleh Gijan Wasit yang pertama Sobri Persija 86 kembali sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi dan tanda perangkap oke sudah terjadi dilakukan pasukan tim kesebelasan Palu FC. Dudi Bedol angkat lagi sudah terangkat duel di udara. Erwin Lianto menang dalam perebutan Dudi gol. Datang kembali Erwin Lianto pemain bongkar daripada Laskar Pinandaru berputar bola sejenak dorong ke kaki daripada Arif Tegen. Cantik kembali sebuah serangan dilakukan kali namun kali ini tampak pada pertahanan pasukan tim kesebelasan tim pasukan Palet LJ kembali sebuah tekanan dicuri lagi bola oleh Ali Jaber lucurkan nampaknya bola ke depan ditanduk di udara dihentikan dengan dada oleh Arif Degek namun menceritak di sana datang kembali umpan diagonal sulit melintasi aral defender tangguh di kubu pasukan tim kesebelasan Aki-Aki Bundung namun kembali dan dengar sikik pendek hakim pengadilan dengar terjadi kembali sebuah pelanggaran dilakukan pasukan tim kesebelasan tim pasukan daripada FC di sini tentunya melanda hati ini berada kali ini gerimis melanda hati tentunya dari kota Waru juga saja hati di sebelah wetan tempat kami melaporkan tentunya saudara kembali patah lagi sapu bersih namun mampu diintercept kembali oleh penjaga gawang Hendy Baren inilah dia di kota Cambai Sindang Jaya tentunya saudara peringatan saudara penonton coba kembali sebuah tekanan datang bergerak lagi umpan diagonal terlepas tampaknya sebuah penguasaan bola kota tadi tidak ada pertahanan sendiri lambat dalam gitu melebar krisis sebelah kiri angkat lagi palet LJ namun dia tertahan di kaki pedih cantik nampaknya sebuah serangan berbahaya umpan yang terlampau tajam tentunya Mitraga terperangkap offset terlebih dahulu di sana nampaknya John Salamuri di kubu pasukan tim kesebelasan Aki-Aki Bundung Sport kembali datang di sana Ali Jaber muncul lagi sebuah tekanan dilakukan tim Gajah Putih palet LJ bos Otam dan juga nampaknya bos Abu Dhanil jelas memang pelanggaran terjadi di bawah ataupun dirusuk sebelah kiri darah pertahanan pasukan tim Jepuro Rojas Jarod Supiani SB Mitraga Jarod Emon Bika Jarod nampaknya favorit kota Sindang Jaya dan kemudian nampaknya Anjas Kim yang punya Aki-Aki Bundung Sport mencoba nampaknya besitan bos Uki HS kali ini didampingi Bapak Lura Suherman didampingi nampaknya sang asisten pribadi Bunga Partai FIP dan kawan-kawan tentunya saudara dorong lagi sudah nampaknya bergerak di kelinci daripada kembali patah lagi di kaki daripada Aris Tegek dorong nampaknya di sana kali ini adalah Dimas Barek melebar kabel kota Erwin Lianto mencoba di pertandingan partai semifinal leg yang pertama siapakah gerangan yang akan meraih satu tiket ke babak puncak partai grand final siapakah gerangan yang akan nampaknya meraih ke babak puncak partai grand final partai yang sangat dinanti-nanti para pecinta bola mania dan pecandu sepak bola di Piala Cambai Cup di tahun 2022 kali ini tentunya saudara dengar pertandingan nampaknya disponsori oleh Mafia Geopolis dalam pelaksana daripada Cambai Cup di tahun 2022 dorong lagi sudah nampaknya bergerak di sana kali ini arah berikan lagi terusuk sebelah kanan muncul datang di sana kali ini David yang melakukan sebuah overlap tepat di hadapan babe akhir jampang sahabat daripada Papelura Adun namun kembali kedua pentelek FC Bos Otam yang didukung nampaknya MBM Mitra Baut Mandiri di petani anak abah tentunya PCC Bos Agus Cakil berbahaya sebuah terangkan namun tidak ada kawan di sana diintercept dengan baik oleh hingga kiri pasukan tim kecepatan Palet FC dorong nampaknya bola ke tengah kuasai lagi melebar nampaknya Ali Jaber dari yang dimaksud masih nampaknya Ali Jaber angkat umpan sosat pelaku berbahaya sebuah serangan tentunya Mitraga yang dimiliki pasukan tim kesebelasan Palet LJ namun
sebuah peluang kembali yang cukup mengancam jalan gawang pasukan tim Kesulakan Aki-Aki Bundung. Sebuah peluang yang sempat gagal tipis saja di atas meter gawang pasukan tim Kesulakan Aki-Aki Bundung Sport. Tampaknya yang jadinya berkian untuk melengkapi siaran laporan pandangan mata akan dipandu rekan siar kami adalah Bung Sariga, dan inilah suaranya sebenarnya Bung. Terima kasih rekan Bidung yang duduk kembali ke lapang pertandingan 2-0 sementara unggul pasukan Setan Merah di bawah bendera kebesaran Aki-Aki Bundung Sport Besutan Besuki Air. Nampak terus mencoba menggedor lewat sektor sebelah kiri, pesan mencoba dorong dia ke belakang. David Plas berikan kepada Arif Senajan Salaboni ataupun Arif Tegen, mencoba sebuah tekanan datang lagi, namun bolanya sementara sudah tergubur keluar, melahirkan sebuah lemparan ke dalam bagi pasukan Anatin kesempatan Palet FC. Berbahaya lepas daripada kawalan satu bahkan dua pemain asisten wasit sudah mengangkat bendera tinggi di ataupun kita nantikan sementara penjaga gawang San Hendy Baren berikan kepada Rudy Bedol. Cukup cantik Ali Hana Gabel Costa, pemain produk daripada KTK Entok Global Sport. Kita nantikan patah layu sebelum berkembang tim pasukan daripada yaitu Aki-Aki Bundung mencoba sodorkan ke lini pertahanan mundur Adisana Sang Budi Gol lewat daripada kawalan. Pertandingan masih ditata pula, yaitu adalah Costa Hridewa yang terus mencoba mengarahkan dua pandangan mata, mencoba jentala bodi umpan 1-2 Budi Gol lepas daripada kawalan bertahan. Tembakan menggelegar ke udara, nampak pertandingan masih ditata pula oleh pemain pribadi dari pasukan kawan-kawan termasuk Bapak RT Ahmad yang terus mencoba mengarahkan dua pandangan mata ke lapangan rumput hijau. Kita nantikan nampak para ataupun para pecandu media sepak bola, para pegawai Surabaya yang terus mencoba mengarahkan dua pandangan mata ke lapangan rumput hijau. Terjadi sebuah tekanan datang dari sektor sebelah kiri tim pasukan daripada Gajah Putih mencoba membangun serangan lewat sektor sebelah kiri pertahanan nomor 27. Berbahaya kita nantikan ada di sana Ubed Ubaidillah tandem daripada Bayu Irawan Sentosa. Kita nantikan penjaga gawang yang mempunyai nama besar adalah Sang Hendy Baren, penjaga gawang begitu kawakan. Kita nantikan Gilang Ramadan Saputra lompat ke sektor sebelah kiri pertahanan mencoba Ubed kali ini dapat fly di Bandar Majun. Termasuk A adalah rekam daripada bos unit yang punya Rapa RD dan punya pula Bang Ambon Marise. Kita nantikan terjadi sebuah tekanan datang lagi umpan crossback ke sektor sebelah kiri pertahanan coba umpan dengan perangkat di udara menang dalam perebutan ada di belakang Gilang Ramada sebelum coba ini lepas dari pertahanan sebuah tembakan dilakukan. Berbahaya namun tidak jadi bahaya, muncul ada di sana nomor 11 kita nantikan Ramadan Saputra. Kita nantikan kemarin yang terindah lagi lain kaca Anda sebuah tekanan datang lagi begitu tenang Arus Tegel pemain produk daripada tujuh di kota Ceklak tandem daripada Sang Arab coba umpan terlebar mencoba Heri Batukun Rini Bedol berikan kepada Gabriel Costa cukup cantik ada di sana yaitu Bubu Gol mencoba main ke si pinggir mantap Rini Bedol tembak tembakan menggusur lantai lain menyan selubur lain hukum kemandir tembakan nama lehoi pengusaha olahraga. Kita nantikan nampak misis cewek-cewek terhijab sudah menampakan di sektor sebelah kiri pertahanan mencoba yang terus mengarahkan dua pandangan mata ke depan rute tiga yaitu terbakut bosan Tahri Odeng ditampungi pula Rantung Rai Putih selaku perusahaan penyelenggara tahan sejenak lewat getar dada Barat Dimas mencoba Erwin Rianto pemain produk daripada Laskar Perserang Singan Daru. Nampak saudara-saudara lemparan ataupun kedua ke kanan demi ke kanan terus Adhidiyah di Bandar Sindang Jaya kemudian Rida Nada Entertainment selaku ketua Karang Taruna Wana Kertap. Kita nantikan saudara pendengar mitra olahraga ataupun mitra bauda mandiri bos madi kita nantikan termasuk pesepak petani PPC Tuh Abus Jatil kemudian dosaan bebek. Kita nantikan saudara-saudara cukup cantik kita nantikan ada di sana nomor punggung 15 rekan Yudi Guntara sodorkan kepada rekan Ubek mencoba umpan diagonal kita lu di udara. Tipis-tipis-tipis saudara pendengar masih dua tipisnya kumis Mang Kimil tersebuah tipisnya kumis Bapak RT Bosri. Kita nantikan saudara pendengar yang terus mencoba mengarahkan dua pandangan mata ke lapangan rumput hijau termasuk Bos Yurta yang punya kalteng jantung ceria mencoba terus mengarahkan dua pandangan mata ke jantung pertahanan.
tidak terasa mitra olahraga, lompat panjang di